Guys, ada yang berisik nih di depan. Kira-kira ada apa ya? Apa ada maling atau tikus? Wow, kita langsung ke depan aja kan. Tekan guys, aku bilang ada yang berisik. Pak! Ini guys, tikusnya besar sekali. Enggak guys, bercanda. Pak, kok belum tidur loh, Papa? Kamu tuh kok belum tidur? Oh iya ya kan seharusnya orang tua yang menyuruh anak ini ya. Iya nih guys udah tutup toko. Tapi aku masih pengen ngonten. Ya kan pak? Masuk konten loh pak. Dadah kayak dulu dong. Enggak pak. Ini bapak lagi ngapain nih? Kalau boleh tahu lagi ngapain? Lagi nih bikin reel habis foto. Habis ngeril velg ya. Ini ring berapa pap? Kalau boleh tahu pap di review di sini soal kalian. Ring 16 sama 17. Ini R16 sama R17. Yang besar itu R17, yang kecil R16. Cuman yang 16. Lebarnya 8 ET25. Oh, yang R16 lebar 8 ET25. Yang 17. Yang 17 lebar 8 ET20. ET2 apa? Lebar 8 ET20. Oh, bedanya ET-nya aja. Nah ini loh guys, gini guys, gini ya, nih, tuh guys. Cocok buat. Buat mobil apa aja nih, cocoknya? Innova. Innova. Rebon. Tanpa ganti ban yang R16. Oh yang R16 tadi ganti ban. Tanpa ganti. Oh tanpa. Oh nggak pakai ganti ban guys, berarti udah aman ya? Kalau Rebon ini. Kalau Rebon. Terus untuk Ventura yang 17. 17 bisa pakai oh nggak pakai ganti ban pokoknya ini kalau dipasang di ras terios HRV cakep wih keker lah pokoknya ini mobilnya kayak jadi off-road ya ini off-road paknya ini lo off-road papa lo ah gak jelas emang papa aku tuh ih seleranya rally-rally itu ya oh rally itu apa rock itu yang medannya berat-berat lumpur-lumpur kayak oh ala kayak mobil-mobil jeep gitu-gitu ta ini gitu. Bisnisnya 5114 sama 5511 dua-duanya ya ini guys 5114 dua-duanya buat semua lubang 5114 5111 bisa berarti R3 sama sedan terlalu keluar jelek oh kalau buat sedan berarti terlalu jelek terlalu keluar berarti kayak velgnya terlalu gede gitu loh guys maksudnya apa aku itu gitu nah, terlalu keluar gini loh nah gede kan gini keluar dari body jelek oh jelek ya, bagusnya ya tadi Innova terus itu kayak mobil-mobil gede kayak Pajero gitu itu bukan Pajero kan lupa kan nah, oh iya lima. Sing temennya Pajero itu apa temennya Pajero Fortuna kan lubang 6 gak bisa gak bisa berarti yang lubangnya 5 ya guys 5114 harganya berapa ini? Sekitar berapa? Yang R16 nya gak mahal R16 nya? 5.700.000 5.700.000 untuk R berapa ini? 16 untuk R17? 6.700.000 6.700.000 juga ya papa gak tidur tau apa? Ini mau tidur, kamu kok belum tidur? Lah aku lihat tadi ada yang gerusuk-gerusuk kan waspada gitu kan aku nanti mau nonton banget begitu lah tidur setelah gitu ya guys mungkin hah pagi-pagi iya seharusnya sih gitu cuman iya soalnya papa kan udah mandi eman gitu loh kalau udah mandi ini ya guys off-road nah mantap dah tuh nah kece sih menurut aku ya pap ya besok vlog 18 di eman 18 yang belakang 18 yang mana? Diliatin boleh gak nih? Besok kita review yang 18 yang belakang-belakang itu ya? Yang R17 18 18 dulu 18 dulu 18 dulu ya guys kita besok akan review R18 terlebih dahulu terus sama sekitar harga sama yang style 2022 yang paling bagus kalian tahu gak sih hari ini tuh banyak yang nyari TE37 tahu gak? Ya pap ya? Dan semuanya hampir tadi pagi sampai tadi malam ini masang TE37 semuanya masang satu NK apa tadi pak? Termex NK Termex 1 wow perfect sih TE37 gak pernah salah ya guys ya kan pak? Tiga mobil tiga mobil TE37
sing satu mobil itu NK Termek. Nah, gitu ya guys. Kita tutupnya sampai jam 10, tetapi kalau misalnya mobilnya bisa masuk jam 10, kita layani sampai selesai. Kamu enggak yang bongkar? Apalah yang bongkar? Apalah yang bongkar ya kali aku. Ini ya guys. Gitulah. Iya ya, Pak. Nah, segitu dulu ya video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan share kalau bisa. Dan kepoin kegiatannya siapa nih. Kalau kegiatanku mah sekolah. Kegiatannya papaku ya guys. Nanti aku kayak, soalnya papaku nih kalau malam suka berisik, gak bisa tidur. Iya kan, Pak? Iya. Enggak guys. Ya gitulah guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye bye.